Manggung satu panggung lagi, tapi berbeda generasi. Hah? Iya, berbeda generasi kan? Aha. Nah, gimana lihat kamu tampil tadi? Ya, pastinya sih seneng ya, bangga bisa bertemu dengan generasi baru, penyanyi baru, lahirnya penyanyi dangdut yang suaranya best semua ya. Keren-keren suaranya, umurnya masih belia, tapi suaranya udah ngalahin Evi Mas Sambah. Enggak sih ya, tetap ya, maksudnya kita tetap mempunyai masing-masing karakter. Cuman Elvi pribadi sendiri sangat bangga dengan adanya mereka, dengan karakter mereka yang sangat luar biasa. Pastinya sebagai senior ya di dangdut tangan dengan dua kemarin, bangga tentunya Elvi adanya mereka gitu loh, lahir penyanyi-penyanyi baru dan tentunya muda dan berprestasi. Aksi panggungnya gimana Vi Adnet dengan para junior-junior muda kayak ngos-ngosan kah atau gimana? Ya kalau aku malum ya karena udah mama ya waya anaknya udah dua apalagi habis lahiran pastinya ngos-ngosan, tapi kalau mereka sih aku lihat mereka sangat luar biasa ya antusiasnya mereka itu, tentunya juga mereka pasti senang banget dilibatkan di acara ulang tahun Indosiar yang ke-28 ini, dan aku lihat tenaga mereka tuh luar biasa ya waya, karena mungkin karena mereka tuh masih muda, umurnya masih belasan tahun, nah sedangkan Epi kan udah 31 tahun di tahun ini. Jadi agak kalau mau disuruh tandingin tenaga kayaknya aku agak kalah dikit ya. Tapi keren sih, luar biasa mereka semua. Ada kesulitan enggak sih kan ya duet sama lintas generasi nih? Yang tenaganya masih kenceng-kencengnya. Kalau kesulitan sendiri sih mungkin enggak ya. Alhamdulillah sih enggak ada. Paling kalau mereka belum ada kayak contoh deh koreo ataupun kalau suara kan pasti kita udah enggak usah tanya lagi. Dengan
kan duet sama Farah.